Heng? Iya. Ini ayamnya banyak banget ya. Ya Allah. Ini udah ayahnya dipotong nih yang jago, Neng. Ya. Insya Allah dipakai ngeliwet, Neng, ya. Insya Allah. Tuh, teman-teman. Ya Allah. Itu kenaranya dibawa sama kakak? Iya, kadang dibawa, kadang dibawa. Berarti kalau Neng lagi gak ada kakak, sekolah sendiri? Suka ikut sama teman, ada yang ngajak. Oh, Neng gak pernah bawa motor sendiri? Iya. Apa pernah? Kadang juga. Kadang? Kalau lagi ada kakaknya? Berarti intinya kalau Neng mah buat ke sekolahan gak ada kendaraan. Gak ada kendaraan pokok ya buat Neng. Itu dari sini ke sana berapa ini sih, kalau pernah jalan kaki gak ke sana? Itu lama ya? Lama. Ya Allah. Jadi ini ya, kalau mungkin kalau jalan kaki ini dari kampung saya aja ke sekolahan Neng kisaran setengah jam. Berarti Neng kalau dari sini lewat ke kampung saya juga gitu kan. Kalau jalan kaki, kalau bawa motor aja pasti lewat situ kan. Ya Allah. Ini jauh kawan-kawan. Bisa kisaran 40 menit ya Neng ya. Kalau jalan kaki lebih, bisa 1 jam ya malah ya. Hampir 1 jam malah. 1 jam malah kawan-kawan. Jadi perjalanannya itu kebetulan ini di dataran tinggi ya kalau Neng ya. Jadi ke sana itu mudun dulu, ke kampung saya mudun, baru naik lagi kayak gitu teman-teman. Jadi kisaran berapa kilo ya kalau 1 jam ya, Ma ya? Setengah jam. Nah, saya juga ditemenin sama istrinya Bonik Channel nih. Beliau selalu ada di belakang layarnya saya ya, Neng. Ini juga ada sedikit rezeki dari hamba Allah Thailand sebesar 200.000 rupiah. Mohon diterima, mudah-mudahan manfaat buat teteh. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Bonik Channel. Semoga teman-teman sehat dan saya pun sehat dan berkah selalu ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan ngasruk pedesaan lagi. Akan berkunjung atau silaturahmi lagi ke salah satu gadis desa, yaitu Neng Putri. Neng Putri. Dan kebetulan saya juga kesini sambil mengantarkan uang amanah sebesar 200.000 rupiah dari hamba Allah Thailand. Dan saya ucapkan beribu-ribu terima kasih sama hamba Allah. Mudah-mudahan Allah membalas dengan berlipat-lipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan saya apa? Dan jujur kawan-kawan, si Neng Putri ini, beliau udah ditinggal sama almarhum ayahnya. Neng berarti gadis yatim ya. Dan kebetulan beliau ini masih sekolah di sekolah SMA kelas 2 kalau gak salah, seperti itu ya. Dan seperti apa kisahnya, ikuti saya selengkapnya. Oke, kita akan lanjut perjalanan ke Neng Putri ya. Ini saya lewat dari belakang rumah. Ya Allah, mungkin wah. Kok ini si Neng ada di sini? Assalamualaikum. Ya Allah, nuju naon? Nuju marah ayam. Ya Allah, mau lagi marah ayam. Ya Allah, punya siapa? Punya Uwa. Ya Allah. Marah ayam, Gusti. Ya Allah, Robi. Neng. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Nanti lagi marah ayam. Ya Allah. Ini izin silaturahmi lagi ya. Ya. Masya Allah. Ini ayam punya? Punya Uwa. Ya Allah. Gimana kabar Neng Putri? Alhamdulillah. Neng Putri. Dan kabar keluarga? Alhamdulillah baik. Ya Allah. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah kalau pada sehat ya Neng ya. Neng, ini mohon maaf. Izin silaturahmi lagi ke sini dan mungkin takutnya ada yang baru menemukan channel A juga, baik dalam negeri maupun luar negeri. Mungkin Ama udah kenal sama Neng ya.
di beberapa waktu lalu, vlog-vlog sebelumnya ya. Sekali lagi ini izin kenalan lah. Neng, nama siapa? Namanya Putri. Lengkapnya? Putri Rahayu. Putri Rahayu. Usia berapa tahun? 17 tahun. 17 tahun. Masih sekolah apa udah kerja? Masih sekolah. Masih sekolah. Di sekolah apa itu, Neng? Di sekolah SMA. SMA, ya Allah. Kelas berapa, Neng? Kelas 2. Kelas 2. Berarti masih apa? Gadis, belum, istilahnya belum nikah ya. Namanya masih sekolah, teman-teman. Nah, Neng. Berarti posisi lagi sekolah, Neng teh, masih sekolah. Ini udah masuk sekolah apa masih libur? Masih libur. Masih libur. Ya Allah, alhamdulillah ya. Beberapa minggu lalu juga pernah silaturahmi ke sini ya, beberapa hari ke belakang. Dan kebetulan ini juga dapat amanah. Jujur, Neng, namanya amanah itu berat ya. Dan mohon maaf juga, ini baru bisa berkunjung hari ini ke Neng ya. Ini juga ada sebagian rezeki dari hamba Allah Thailand. Tapi kita izin ngobrol-ngobrol dulu, nggak apa-apa sebentar? Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ya Allah. Neng, keseharian Neng liburan ngapain aja? Bantu-bantu mama. Oh, di rumah. Nggak ada aktivitas lain gitu? Nggak ada. Ya Allah, mamanya aktivitas ngapain? Ya kerja serabutan. Tapi Neng suka ikut ke sawah nggak, mama? Suka. Apa aja itu yang bisa Neng di sawah? Ya bantu-bantu sih sedikit. Apa yang Neng bisa aja gitu ya? Ya Allah. Jadi Neng ini, kawan-kawan, selain cantik, ramah, tamah, somnya, Neng ini suka bantuin mamahnya juga. Mungkin apa aja yang Neng bisa dikerjain gitu. Yang penting halal barokah ya, Neng ya. Neng, kemarin tahun baruan kemana? Di rumah aja. Ya Allah. Kenapa enggak jalan-jalan gitu? Yang dari jauh juga ke sini. Oh, ke sini. Oh, Neng dari berapa saudara sih, Neng? Dari 4. 4 saudara. Itu cewek semua, apa cowok? Cowok 2. Dua, jadi 5 saudara ya? 5 saudara. Neng ini paling bontot. Iya. Jadi Neng ini dari 5 saudara, teman-teman. 5 saudara, dan ya ini yang paling bontot. Itu kakak udah pada nikah belum? Semuanya? Ya Allah, alhamdulillah. Barokah, Neng ya. Tinggal Neng mungkin udah lulus sekolah, menikah juga? Enggak? Enggak. Udah lulus SMA? Dilanjut kuliah? Enggak? Insya Allah, kalau ada rezeki. Amin, mudah-mudahan ada rezekinya ya. Namanya rezeki kan kita gak ada yang tahu ya, Neng ya. Jadi Neng teh kedepannya udah lulus di SMA, ingin kuliah juga. Itu boleh tahu gak mama gitu, kesehariannya, buat biaya kesehariannya gitu, itu dari mana? Serabutan. Dari hasil kerja serabutan tadi. Dan nanti namanya kuliah kan, mungkin kan biaya makin besar juga ya. Jadi bahasa ininya mah, kasarnya mah, semakin dewasa semakin besar pula buat biayanya gitu kan. Itu gimana kira-kira, Neng? Ya, ada juga sih. Mama juga kan gak punya uang. Iya. Buat sehari juga cukup lah ya. Iya, buat keseharian aja kita udah mencukupi keseharian aja, udah bersyukur ya, Neng ya. Itu mama gimana? Udah ada bahasanya Neng buat kedepannya melanjut kuliah? Ya, mama tuh pengennya. Iya. Tapi ya gimana kan ekonominya juga. Iya. Ya kurang gitu. Jadi ya insya Allah aja. Iya.
ya doa terbaik juga, mudah-mudahan Allah permudah ya. Amin. Segala niat Neng buat cita-cita kedepannya, biar Allah mempermudah segala urusan Neng, keluarga Neng ya. Dan Neng katanya ayah Neng kan udah gak ada ya? Ya, itu ditinggal udah berapa tahun Neng? 3 tahun. 3 tahun ke belakang, ya Allah. Gimana rasanya udah gak ada ayah, sosok ayah? Sedih. Ya tadinya ada, jadi gak ada. Iya. Rasa kehilangan banget. Iya. Itu ada apa yang suka diingat dari sosok ayah? Banyak ada. Seperti apa? Bisa ceritain gak? Ya, kalau ada ayah tuh kayak pengertian banget gitu ya sama aku. Terus ya paling sosok ayah yang paling baik lah. Iya. Ada gak pesan-pesan ayah yang ingat? Ya, semoga menjadi anak CS. Bahagiain orang tua. Kata ayah seperti itu pesannya. Ya Allah. Ya mudah-mudahan Allah kabul ya Neng ya. Doa-doa ayah, doa-doa keluarga Neng. Cita-cita ke depannya Neng? Jadi poluan. Poluan. Ya Allah, ini sangat mulia banget ya teman-teman. Di kampung Neng ada poluan? Setahu saya enggak ada. Di kampung, khususnya di kampung Neng di sini enggak ada, enggak ada. Masya Allah, ini sangat mulia banget beliau ini, berhubung di kampung Neng ini ya gak sama sekali gak ada poluannya. Jadi Neng bercita-cita ingin jadi poluan. Masya Allah, mudah-mudahan apa yang dicita-citakan Neng kedepannya Allah permudah dan mudah-mudahan tercapai ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Neng, ya. Ini ayamnya banyak banget ya, ya Allah. Ini udah ayahnya dipotong nih yang jago Neng. Ya. Insya Allah dipakai ngeliwet Neng ya. Insya Allah. Tuh teman-teman, ya Allah. Neng, itu buat apa? Buat bekal sekolah gitu keseharian kalau lagi aktivitas sekolah ya. Neng suka bekal berapa? Paling besar 10.000. 10.000 itu bawa kendaraan nggak ke sana? Jarang. Jarang. Punya kendaraan? Punya. Oh maksudnya berarti nengnya neng mah nggak ada. Jadi ada punya kakak seperti itu. Mungkin kalau kakak lagi, kakak suka apa ke kota juga enggak? Cuma namanya udah rumah tangga mungkin jarang pulang mungkin ya. Itu kendaraannya dibawa sama kakak? Berarti kalau Neng lagi nggak ada kakak sekolah sendiri? Suka ikut sama teman, ada yang ngajakin. Oh Neng nggak pernah bawa motor sendiri? Iya. Apa pernah? Kadang kalau lagi ada kakaknya. Berarti intinya kalau Neng mah buat ke sekolahan nggak ada kendaraan, nggak ada kendaraan pokok ya buat Neng. Itu dari sini ke sana berapa ini sih, kalau pernah jalan kaki nggak ke sana? Itu lama ya. Lama. Ya Allah, jadi ini ya, kalau mungkin kalau jalan kaki ini dari kampung saya aja ke sekolahan Neng kisaran setengah jam. Berarti Neng kalau dari sini lewat ke kampung saya juga gitu kan, kalau jalan kaki. Kalau bawa motor aja pasti lewat situ kan. Ya Allah, ini jauh kawan-kawan, bisa kisaran 40 menit ya Neng ya. Kalau jalan kaki lebih, bisa 1 jam ya malah ya. Hampir 1 jam malah, 1 jam malah kawan-kawan. Jadi perjalanannya itu kebetulan ini di dataran tinggi ya kalau Neng ya.
Jadi ke sana itu mudun dulu, ke kampung saya mudun, baru naik lagi kayak gitu teman-teman. Jadi kisaran berapa kilo ya kalau 1 jam ya Maya? Setengah jam. Nah saya juga ditemenin sama istrinya Bonik Channel nih. Beliau selalu ada di belakang layarnya saya ya. Ya Allah, berarti berapa kilo ya Mas? Jauh sih ya. Sekitaran setengah jam nyampe kali ya. 1 jam kalau jalan kaki. Soalnya ini Sineng pernah jalan kaki juga, nggak punya kendaraan sendiri gitu. Ya Allah, mudah-mudahan Allah permudah Neng ya. Mudah-mudahan kedepannya ada milik rezekinya juga buat beli kendaraan ya Neng ya. Namanya rezeki kan kita nggak ada yang tahu datangnya dari mana gitu ya. Neng itu selain sekolah aktivitas gitu di rumah ngapain aja gitu? Bantu-bantu mama. Kalau masak gitu satu-satu beres. Iya. Itu udah wajib banget ya pekerjaan seorang gadis ya. Perempuan lah ya. Masya Allah. Jadi kelak nanti dewasa rumah tangga itu udah paham semua. Jadi istilah kasarnya bahasa di saya mah hitung-hitung belajar itu buat bekalnya juga gitu ya. Jadi bahasa Sundanya mah tepoek-poekeun teuing cenah kitunya. Mungkin seperti itu teman-teman bahasa di saya ya. Kalau orang di kampung itu udah pasti bisa masak, bisa walaupun mungkin ya nggak semua, cuman biasanya kalau yang orang menengah ke bawah itu udah pasti bisa, itu nomor satu belajar masak, nyuci segala macam seperti itu ya. Jadi lebih dibelajar ke mandiri ya kebanyakan. Apa saya bisa bicara seperti itu teman-teman, kebetulan saya juga terlahir dari hidup sederhana ya, dari keterbatasan. Jadi bahkan sampai sekarang jadi saya lebih tahu kehidupan di kampung itu seperti apa gitu ya. Jadi apa yang saya bicarakan itu tidak dibuat-buat. Jadi emang yang saya alamin seperti itu, mungkin teteh juga seperti itu gitu loh. Kebetulan kehidupan beliau juga nggak jauh beda sama kehidupan saya gitu, seperti itu teman-teman ya. Teh, mudah-mudahan kedepannya ada milik rezekinya ya teh ya. Dan doa terbaik dari saya, mudah-mudahan teteh juga semakin sehat, semakin barokah lagi ya teh ya. Teh, di sini mau banyak ini ya, apa namanya? Tanahnya subur-subur tuh teman-teman tuh. Banyak apa? Pohon rambutan ya Neng ya? Ya Allah, ini punya siapa, punya Neng? Nih teman-teman, ya Allah lagi pada matang-matangnya nih, kuning, udah menguning, sebentar lagi sih belum matang banget gitu. Ya Allah, berarti ini yang punya gua. Kebetulan emang di sini mah sangat hutan banget Neng ya. Kanan kiri Neng ini sangat hutan banget teman-teman. Jadi dan tanaman di sini itu sangat subur banget. Jujur tadi dari awal saya ke sini juga ada apa? Tanaman salak ya, Neng ya. Salak, ini ada rambutan juga lagi berbuah banget, dan ini ada yang jatuh juga nih teman-teman nih. Ini kayaknya kemarin habis hujan, tuh. Habis hujan ya, Neng ya kemarin ya. Dari sini juga ada ini nih, Neng. Ini apa ini? Apa? Kapol apa ini? Apa laja? Laja. Iya. Biasanya buat masak itu bumbu. Iya. Jadi Neng kalau masak ngambil dari sini. Iya. Neng bisa berarti masak. Bisa. Itu laja buat apa? Ini Mas saya ngetes aja teman-teman, coba. Buat daging ya, buat bumbu rempah-rempahan daging biasanya seperti itu ya. Kebenaran saya juga juru masak nih teman-teman, jadi sedikit rada tahu lah kalau buat masak. Ada kunyit ya Neng ya, berarti di kampung mah nggak usah beli ya. Kebetulan emang Neng mah posisi tinggalnya di samping hutan teman-teman ya, samping hutan banget. Ini the best banget tuh kawan-kawan tuh, ini bikin seger teman-teman. Kalau di bawah sana di video sebelumnya itu ini plak tandur padi ya Neng ya. Kalau ke bawahnya sana nih teman-teman ya, di bawah hutannya ini itu
Itu seperti itu, tanaman-tanaman sayuran seperti itu, teman-teman. Neng punya sawah nggak? Nggak. Nah, ya Allah. Kalau punya sawah mah enak, ke sawah Neng ya? Iya. Sambil apa gitu ngeliwet di sawah gitu ya. Berarti ibu mah kerja juga ke sawah orang mungkin ya. Seperti itu. Ya Allah. Ini ada ini juga, Neng. Apa namanya? Ini buat manjat ngambil ini kali ya? Iya, buat rambutan. Ngambil rambutan. Neng suka manjat? Suka. Bisa. Ngambil ini ke sini bisa? Ya Allah. Seriusan, Neng? Iya. Nah, ini nih perbedaannya orang kampung di sini seperti ini nih, teman-teman. Gadis di kampung ini seperti itu gitu. Jadi apalah yang dia bisa itu dilakukan seperti itu. Ini manjat ya, tapi pengen lihat tapi ngeri jatuh. Cuman kalau mau manjat gini itu enggak pakai samping ya, Neng ya. Enggak pakai sarung. Jadi harus pakai celana macam legging apa namanya? Kulot ya, Neng ya. Bahasa perempuan sama kulot. Teman-teman. Ya Allah. Dan buat teman-teman dimanapun ini seluruh viewersnya Bonek Channel, baik luar negeri dalam negeri, jujur teman-teman, buat siapapun yang berkunjung ke kampungnya Neng Putri ini, wah bikin betah teman-teman ya, apalagi ditemenin sama gadis desa cantik. Ya Allah, tabarakallah. Di sini mah ada air buat minum. Udah, Teh. Haturuhun, Teh, haturuhun, tos cekap deh dia ge, Teh. Haturuhun, kebetulan ini udaranya lumayan rada ngelekep ya. Kalau di sini tuh adem, banyak pepohonan. Udah di sini aja, Teh, ya, enggak apa-apa ya. Kebetulan biar kadang apa? Gelap juga di rumah ya. Udah di sini aja, enggak apa-apa. Neng, ini mah mohon maaf ya, udah diganggu terus hasil silaturahmi kesini ya, gak bermaksud apa, cuman yang seperti di awal saya bilang namanya amanah berat ya, dan saya juga sambil memastikan bahwa Teteh sehat-sehat aja ya, dan Teh. Buat harapan kedepannya Teteh. Ya, semoga cita-citanya tercapai. Bisa membahagiakan kedua orang tua. Ya. Ya Allah. Mudah-mudahan Allah kabul ya Teteh ya, Neng ya. Doa apa yang dicita-citakan Neng, yang diharapkan Neng sama keluarga Neng, mudah-mudahan semuanya Allah kabul ya. Amin. Dan Neng itu buat kedepannya gitu apa di rumah kan nggak ada aktivitas ya, kalau ada rezekinya buat kedepannya buat warungan apa gitu Neng mau? Mau Bang. Mau, kebetulan belum ada sama sekali warung di sini ya, ya. Mudah-mudahan kedepannya ada rezekinya ya. Jadi yang saya temui ini di kebetulan cuman ada 9 atau 7 sih, 6 rumah ya. 6 rumah. Jadi ya kalau si Neng buka warung-warungan mah buat yang istilahnya buat yang orang-orang yang ada di sini mungkin itu udah pas ya, maksudnya jadi bahasa kerennya mah jadi income-nya perputaran uangnya nggak jauh gitu kawan-kawan. Jadi aturan biasanya belanja kemana gitu keluar, jadi perputaran di area kampungnya aja, di area lingkungan Neng aja, di rumah Neng gitu ya. Bahasa kerennya mah mungkin gitu teman-teman. Mudah-mudahan kedepannya ada milik rezekinya ya Neng ya. Amin. Entah buat ngewarung, dan Neng juga mudah-mudahan kedepannya ada milik rezekinya buat punya kendaraan biar sekolah nggak capek ya. Ya Allah. Neng, ini juga ada sedikit rezeki dari hamba Allah Thailand sebesar 200.000 rupiah, mohon diterima, mudah-mudahan manfaat buat Teteh. Alhamdulillah, terima kasih, semoga amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Neng, mungkin cuman itu, dan mungkin
ini mah mohon maaf, bukannya niat ngajarin ya atau gimana-gimana, tak ada bermaksud lain kan, cuman apa salahnya kita saling mengingatkan ya Neng ya. Pesan dari A juga, perbanyaklah sholawat, zikir ya, sholat yang 5 waktu jangan ditinggal, dan sholat bangun malamnya juga, sholat duhanya juga ya Neng pertingkat, biar Allah mempermudah segala urusan Neng. Dan nitip pesan sama keluarga juga ya, mungkin ama langsung pamit Neng ya, mudah-mudahan sing sarehat sing barokah ya, baik Neng keluarga Neng di sini, baik seluruh viewersnya Bonik Channel dimanapun berada, baik dalam negeri luar negeri, seperti itu ya Neng ya, mudah-mudahan ada manfaatnya ya di konten kita kali ini ya. Mungkin ama langsung pamit Neng ya, assalamualaikum. Nah teman-teman, mungkin cuman itu silaturahmi saya ke Neng Putri ya. Neng Putri gadis desa cantik yatim, dan kebetulan beliau juga masih sekolah di sekolah SMA atau kelas 2 SMA ya. Dan saya juga mengucapkan beribu-ribu terima kasih sama hamba Allah Thailand, mudah-mudahan Allah membalas dengan berlipat-lipat ganda, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan buat seluruh viewersnya Bonik Channel, saya juga tak lupa doa dari saya buat kalian, mudah-mudahan dimanapun berada, mudah-mudahan yang sedang sakit Allah angkat segala penyakitnya, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dan yang sedang usaha atau yang diberi kelancaran usahanya, dan yang belum punya jodoh segera dapat jodoh ya. Mungkin cuman itu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.